Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini murid-murid akan belajar subtopik terakhir dalam tajuk pecahan dan perpuluhan, iaitu berkaitan dengan soalan penyelesaian masalah yang melibatkan situasi harian. Okey, mula-mula pastikan murid-murid set dalam kepala masing-masing, dalam fikiran masing-masing bahawa soalan ini bukanlah soalan yang susah ataupun sukar sebab ia lebih kepada permainan minda masing-masing. Okey, jom kita lihat. Baik, soalan satu. Muna makan 3 daripada 6 bahagian pizza. Berapakah pecahan coklat yang Muna makan? Okey, ini ada pizza. Pizza ni ada berapa bahagian kalau kita kira? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 bahagian. Dan memang pun dalam ini dia ada sebut. Ada 6 bahagian pizza. Okey. Jadi 6 bahagian tu kita tuliskan sebagai penyebut. Tulis dulu penyebut. Sebab apa cikgu tuliskan sebagai penyebut? Sebab cikgu selalu pesan penyebut ialah jumlah keseluruhan gambar bagi pecahan. Okey. Jadi kita panggil apa? Penyebut eh. Cikgu dah pernah ajar dan dah pernah sebut dahulu. Baik, sekarang Muna makan berapa? Muna makan 3. 1, 2, 3. Jadi 3 tu kita tulis ke atas ni. 3 tu apa? 3 tu ialah pengangka. Berapa yang dilorekkan? 3 ni ialah berapa yang dilorekkan. Ataupun kita panggil nama lain ialah pengangka. Eh? Baik, jadi jawapannya berapa pecahan coklat yang Muna makan? Ha, ni awak dah tulis 3 per 6. Ingat, mula-mula sekali mesti tulis jumlah keseluruhan gambar yang ada. Termasuk dengan yang diwarnakan. Berapa jumlah dia? Semua ada. Eh? Kemudian baru tulis berapa yang dilorekkan ataupun diwarnakan ataupun dimakan. Maka inilah jawapan dia. Senang sangat. Okey, sekarang kita pergi pada soalan nombor 2. Kevin warnakan 10 bahagian kotak. Dia warnakan kuning, biru dan merah. Okay, kalau kamu lihat gambar yang tertera di skrin masing-masing, sekarang ada warna kuning, biru dan merah. Saiznya pun sama. Okey, panjangnya pun sama. Okey, ada 10 semua kotak yang diwarnakan. Nyatakan bahagian kuning dalam perpuluhan. Baik. Biasanya kalau kita lihat sekaligus begini, agak sukar untuk kita tuliskan perpuluhan. Okey. Kat sini Ini kalau dia suruh kita tulis dalam perpuluhan. Sebenarnya susah. Kalau cikgu tengok sekali pun cikgu belum tentu dapat beritahu dalam bentuk perpuluhan. Baik. Ingat, paling mudah ialah kita dapatkan dahulu pecahannya. Okey, kita dapatkan dahulu pecahan. Okey, lihat di sini pecahan. Cikgu buat catatan sikit, kita dapatkan dahulu pecahan. Dia nak pecahan bahagian warna apa? Dia kata dekat sini dia nak warna kuning. Jadi kita lihat yang kuning sahaja. Tak perlu tengok warna lain. Baik, jumlah semua sekali ada berapa? Ingat kalau pecahan mesti sebut bahagian yang bawah sekali dahulu. Ada berapa semua sekali? Termasuk dengan biru, termasuk dengan merah. Kita kira ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baik, kita pun buat per 10. Kenapa 10? 10 ni penyebut. Penyebut ialah kesemua sekali gambar. Okey. Sekarang, dia nak yang apa tadi? Yang warna apa dia suruh kita kira? Kuning. Dia kira yang kuning saja. Jadi kita kira yang kuning. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita tulis 5. Jawapan dia 5 per 10. Tetapi dia kata nak dalam bentuk apa? Dalam bentuk perpuluhan. Baik, kalau 5 per 10, cikgu dah ajar pada pelajaran yang lepas, kita gerakkan titik perpuluhan ke kiri. Baik, sebelum tu lihat dulu jumlah sifarnya ada berapa? Ada 1. Maka kita gerakkan 1 ke kiri. Lihat. 1. Dekat titik sifar. Okey, kena letak sifar dan letak titik. Cikgu ulang sekali lagi. Okey, cikgu padam. Okey, kejap Cikgu padam supaya murid lebih jelas apa yang cikgu buat. Tadi 5 per 10 kan? Okey, sekarang kita nak gerakkan titik perpuluhan. Okey, ada berapa sifar? Ada 1. Okey, gerakkan ke kiri. 1 saja. Sebab apa kita gerakkan 1? Sebab ada sifar pun ada 1 saja. Okey, ready? Kita letak di atas 5 ni. 1. Letakkan sifar. Letakkan sifar pula. Letakkan titik. Kemudian letakkan sifar. Jadi jawapannya berapa? Sifar perpuluhan 5. Ini jawapan dia. Okey, jelas? Ingat, kalau dia minta dalam bentuk perpuluhan, awak dapatkan dahulu pecahannya. Kalau dia terus minta dalam bentuk pecahan tu mudah, senang. Okay, kecuali kamu telah mahir. Tengok sekali dah tahu dalam bentuk perpuluhan, itu tak ada masalah lah. Okey, seterusnya kita pergi pada soalan nombor 3. Gambar burger, sedapnya gambar burger. Okey.
Ira makan 3 bahagian burger. Burger ni ada sebelum tu ada berapa bahagian burger ni? Cuba lihat. Dia potong ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4. Cikgu padam eh. Okey, cikgu padam. Dia ada 4. Okey. Tulis dahulu 4. Eh, sorry. Tulis dahulu 4. 4 tu apa? 4 tu jumlah kesemua sekali burger yang dipotong. Potongan bahagian itu ada berapa? Itu dia 4. Okay, per jangan lupalah. Okey. Cikgu bacakan kembali. Ira makan 3 bahagian burger. Ira makan 3. Oh, Ira ni makan banyaklah pula. 1, 2, 3. Ira makan 3. Jadi 3 per 4 ni siapa? Ira. Okey, kita pergi pada Joseph pula. Joseph ni makan berapa? Okey. Joseph dia kata makan 1 bahagian kurang. Ingat tak dahulu kita pernah belajar? Kalau lebih maksudnya tambah. Kalau kurang maksudnya tolak. Okey, dia kata Joseph makan 1 bahagian kurang. Maksudnya 1 bahagian sedikit daripada Ira. Sikit jadi makan 1 bahagian sedikit. Kurang daripada Ira. Jadi Ira tadi makan 3 kan? Joseph makan 1 kurang. Jadi berapa yang Joseph makan? 3 tolak 1. Ingat kurang tu bermaksud apa? Tolak. Kalau dia kata lebih, kena tambah. Ha, sekarang ni dia kata kurang, jadi kita kena tolak lah. 3, 3 ni apa yang Ira makan? 1 ni apa? 1 yang Joseph makan kurang. Okey. 3 tolak 1 sama dengan 2. Bermaksud Joseph makan 2 sahaja. Tetapi dia nak dalam bentuk apa? Pecahan. Dia nak Joseph makan ni dalam bentuk pecahan tu berapa? Okey, kita dah tahu Joseph makan 2. Cikgu padam eh. Yang Ira makan tadi ni, okey. Joseph makan 2. 1, 2. Okey. Sekarang, kalau pecahan mesti ada penyebut. Penyebut ada berapa? Tadi kita dah buat mula-mula tadi ada 4. Itu jumlah kesemua sekali. Jadi, Joseph makan 2 per 4. Jelas eh? Joseph makan 2 per 4. Okey, kita pergi pada soalan nombor 4. Ni best ni soalan ni. Pizza pula, aduh sedapnya. Derry dan Gwen berkongsi makan pizza. Okey, Derry makan 2 per 8. Okey, Derry makan 2 per 8. Ni Larry, kita tulis nama Larry. Dia makan 2 per 8. 8 ni apa? 8 ialah jumlah keseluruhan pizza ni. Okey. Dua ni apa? Dua ni yang Larry makan. Dua keping dia makan. Banyak Larry makan. Okay. Chan pula makan 1/2. Okay, ni Chan. Dia makan berapa? 1/2. Aik, ni ada 8 man datang pula 1/2. Jangan panik. Okay. Sekarang cuba lihat eh. Larry makan 2. Larry makan 2. Cikgu Sonteng guna warna pink. Ini yang Larry makan. Larry makan 2. Chan makan 1/2. Okey. Kalau kamu rasa pening tengok gambar ni, cikgu lukiskan di sini. Lihat eh. Oh, ni pizza. Pizza ni asalnya ialah satu pizza yang besar. Kamu kalau kamu tempah pizza di kedai pizza, dia asalnya adalah satu pizza yang besar. Tapi dia tolong potong, pekerja tolong potong untuk kamu mudah makan. Okey. Sekarang cikgu potong eh. Lihat. Mula-mula sekali cikgu akan potong tengah-tengah. Untuk dapat bentuk seperti yang ni. Ha, cikgu akan potong satu tengah-tengah. Bila tengah-tengah, okey, kalau cikgu makan separuh ataupun 1/2 seperti Chan, cikgu akan ambil yang ni. Ha, ini yang Chan makan, 1/2. Okey, tapi takkanlah kamu pergi kedai pizza nak makan sebesar 1/2 ni sekaligus. Potong tengah-tengah, ngap terus makan. Tak logik kan? Okey, kamu akan potong lagi kecil. Bila nak potong lagi kecil, inilah hasilnya. Ha, ni pizza yang contohnya dipotong lagi kecil. Okey, sekarang kamu faham eh? Asal pizza 8 ni dia asal daripada mana? 8 keping ni? Asal daripada satu pizza yang sangat besar. Okey, cikgu pindahkan yang Chan makan ni, 1/2 ni, kepada gambar pizza yang cantik ni. Okey, ini yang Chan makan. Cikgu guna warna apa ya? Cikgu nak guna warna biru muda. Okey, ini yang Chan makan. Ah, cikgu contoh ni. Sebab dia makan 1/2. 1/2 atau nama lainnya adalah separuh ataupun setengah. Okey. Larry makan yang mana? Ni yang warna pink ni yang cikgu dah conteng ni. Jadi cikgu nak tanya kamu, adakah pizza itu habis dimakan? Habis dimakan tak? Okey. Ada berapa yang tidak cikgu conteng?
Yang cikgu tak conteng, kalau kamu lihat di sini, cikgu nak warnakan dengan warna hijau, ialah yang ini. Jadi, pizza tu habis dimakan tak? Tak habis makan pun. Ada lagi baki dua. Jadi, pizza ini tidak habis dimakan. Okey, jelas? Okey, pizza ni tak habis makan. Sebab apa? Tinggal dua. Okey, katakanlah cikgu tanya pula. Berapa pecahan pizza yang tak habis dimakan? Berapa pecahan pizza cikgu tak habis makan? Okey, ingat apa-apa kalau nak jawab. Okey, katakanlah tak habis makan. Dalam bentuk pecahan, nak tulis macam mana? Bermula sekali cikgu cakap apa? Tulis jumlah kesemua sekali. Jumlah kesemua sekali ada berapa? Yang tadi awal-awal kita bincang pada nama Larry tu, 8. Berapa yang tak habis makan? Ada 1, ada 2. 2 per 8. Okey, jelas? Itu kalau ditanyalah. Kalau tak tanya, tak payahlah kamu tulis dalam bentuk pecahan. Dia hanya tanya habis makan ke tidak. Itu saja. Baik, jelas? Sekian. Terima kasih.